Penyerang Timnas Indonesia U20, Hoki Caraka meminta maaf kepada Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Permintaan itu diungkapkan Hoki melalui fitur story pada akun Instagram miliknya. Hoki memang tidak menunjukkan secara spesifik, permintaan maaf itu ditujukan ke siapa. Namun, permintaan maaf itu didasari pada komentar pedasnya ke akun Instagram, Ganjar Pranowo. "Saya, Hoki Caraka meminta maaf kepada seluruh belah pihak, kelompok maupun pribadi. Yang tersinggung atas statement yang saya beri. Baik secara lisan maupun tertulis di media sosial." Tulis Hoki lewat akun Instagram miliknya, pada Sabtu kemarin. Hoki Caraka merasa kemarahannya itu tak lepas dari rasa kecewa karena Indonesia gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Hoki memang cukup emosional ketika pertama kali mengetahui Indonesia gagal menjadi tuan rumah turnamen bergengsi itu.